sudah sampai kepada satu tahap menggunakan polis untuk menghalang orang tertentu daripada bercakap, ini bukanlah satu bukti yang pihak tertentu ini membuat sesuatu yang baik bagi parti UMNO. Kita dalam UMNO ini tak perlu menyalahgunakan kuasa. Ada orang yang menduduh saya pun menyalahgunakan kuasa juga masa saya dulu. Lihat Datuk Anwar apa jadi kepadanya. Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan? Saya tangkap Datuk Anwar. Dan bukan ada sebab-sebab apa pun, tak ada sebab apa pun. Bukan ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Datuk Sri Anwar. Tak ada langsung. Sebab itu, ini adalah satu kezaliman. Dan ada juga pihak-pihak yang nak buang saya pada masa itu. Tapi masa itu susah sih. Ada kuasa ini susah nak buang. Dan ini dah ada kuasa. Dan ini dah ada kuasa, boleh nak buang. Waktu ada calangan, nak buang. Bagi yang ada kuasa, maka kuasa boleh digunakan untuk kebaikan. Kuasa juga boleh digunakan untuk keburukan. Guna kuasa supaya sebarang tentangan dihapuskan, supaya suara ramai tidak dapat disuarakan. Kuasa untuk menutup akhbar dan tak lama lagi internet pun akan ditutup juga. Macam-macam lagi lah. Hari ini Datuk Seri yang saya tatang sekian lama buat layang kepada saya. Saya mudah, saya boleh mudah maafkan. Tapi belum tentu rakyat memaafkan kezaliman. Tidak semangat saya lemah. Ya, saya mudah diugut dan digempar. Apa salah saya, dosa saya apa? Kalau dia kata saya lakukan maksiat itu, itu fitnah dan penipuan jahat. Senang. Anwar main dua-dua kot belakang. Lepas tu, ingat perangai saya macam perangai 2-3 kerat kawan-kawan dia. Bila jadi pembesar, jadi menteri. UMNO has now become completely paralyzed. Bila kawan dengan pembohong, kita jadi begitu. Terdapatlah tabiat itu bohong. Paklah bohong. Saya berasa amat sedih. Saya tahu ada rasuah, ada money politics dalam UMNO. Ada orang yang membuat cadangan tertentu dan bertanya kepada saya, apakah sekarang ini saya perlu berhubung dengan Khairi? Siapa dianya Khairi ini? Apakah dia pegawai tinggi kerajaan? Apakah dia Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri? Dia tidak. Dia tidak pegang apa-apa jawatan pun dalam kerajaan. Tetapi masing-masing berpendapat mereka perlu berhubung dengan Khairi untuk meluluskan sesuatu. Cakap dan diumumkan saja untuk ditender secara terbuka, tapi sudah ada orang ditentukan untuk mendapatnya. Yang lain itu dia kata sebagai wayang. Itu cakap tak betul langsung. Seolah-olah saya menipu rakyat lah. Dia membuat satu gambaran saya menipu rakyat. Saya mengumumkan sesuatu yang sudah saya beri kepada orang lain. Saya mengumumkan peruntukan 15 bilion yang saya dah berikan orang lain. Ini cakap fitnah ni. Kalau dia betul-betul, tulis surat. Habar. Kalau berani, biar berani kerana benar. Itu yang cakap. Dan kita akan ambil tindakan. Saya nak dia buktikan macam mana. Apa maklumat, di mana dia dapat maklumat, saya nak. Kalau dia tak dapat, dia masalah padahnya. Dan salurannya, ada
Yang Mahmat sedia membuka pintu untuk orang yang punya bukti untuk datang berjumpa dan menyampaikan maklumat. Bagi surat kepada saya, apa dia nak bagi? Dia boleh bagi salinan kepada orang lain, nak bagi, bagilah kepada siapa pun. Dia boleh bagi kepada polis, dia boleh bagi kepada BPR, bagi kepada saya, hantar kepada kepada mana lagi agensi yang lain. Dan bagi bukti. Dan saya nak dia jelaskan tiap-tiap macam mana yang dia kata begitu. Tetapi ini pembohongan. Ini dia nak menghina kerajaan. Dia nak menghina saya. Mana boleh macam tu? Baklah bohong. Tapi ini satu